Hari ini gue gak sengaja ngilangin tupperware di sekolah. Emak gue ngamuk dan gue diusir dari rumah. Akhirnya gue mampir ke sebuah warnet. Waktu lagi browsing, gue ketemu game yang mirip sama kejadian ini. Game ini tentang gue pindah ke kota lain untuk memulai kehidupan yang baru. Tapi bedanya di game ini, emak gue udah di tanah. Kota ini bagus, tapi ternyata orang-orang di kota ini aneh dan sus. Mulai dari polisi yang botak dan kekar, toko daging yang menjual daging busuk. Tapi hal yang paling menakutkan ternyata selama ini gue diikuti oleh pembunuh. Gue kaget waktu tahu siapa pembunuh ini sebenarnya. Tonton fullnya di YouTube gua.